Ya, saudara, dengan adanya pemilu tanggal 5 April nanti, para partai ataupun caleg memasang baliho untuk memperkenalkan diri mereka ataupun slogan dari partai mereka. Salah satunya berada di pangkalan ojek di perumahan elit di Bogor ini. Tapi pertanyaannya adalah, dengan adanya baliho ini, apakah para tukang ojek akan memilih partai tersebut atau caleg dari partai tersebut? Mari kita tanya dengan salah satu tukang ojek. Pak, dengan nama siapa, Pak? Pak Basir. Pak, dengan baliho ini, apakah Bapak akan memilih? Ya, untuk menjelang pemilu ini pasti saya pilih salah satu caleg ya, biar sukses nanti pemilunya. Masalahnya kan satu angka juga untuk mensukseskan pemilu kan lumayan juga. Jadi untuk memilih caleg, ya mungkin nanti di dalam kamar kita mungkin rahasia ya. Oh, iya. Kalau caleg siapa aja kan, yang penting masuk ke hati kita sendirilah. Masih banyak Pak atas waktunya. Ternyata dengan adanya baliho ini, para tukang ojek ini akan memilih tapi dengan tergerak hatinya untuk memilih untuk ikutan pemilu pada 5 April nanti. Saya Anggi Sindia dari Bogor melaporkan.